Komisi 2 DPR RI mendorong otorita Ibu Kota Negara merancang rencana detail tata ruang IKN secara menyeluruh. Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, Samsul Rijal menyarankan agar rencana detail tata ruang IKN dibuat secara menyeluruh dan berdasarkan dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Sehingga pemerintah provinsi dapat melakukan pembangunan dengan efisien. RTTR untuk kota IKN ini, ya hendaklah dibuat satu ibu kota IKN itu. Jadi jelas plottingnya, ini itu apa, ini itu apa, ini itu apa. Jangan dibuat per kecamatan. Kalau dibuat per kecamatan seperti yang kami lihat di beberapa tempat tempat kita survei, kita mengadakan penelitian, mereka buat per kecamatan sehingga untuk tempat tinggal penduduk kecamatan ini, tempat tinggal penduduk kecamatan di sini, udah dua. Kawasan industri industrinya kalau satu-satu masing-masing, kalau dia punya 10 kecamatan, ya enggak ada yang ada di letar ruang. Anggota Komisi 2 Rizwan Tony menambahkan perencanaan tata ruang Ibu Kota Negara Indonesia yang baru seharusnya dapat dimulai dengan merencanakan pembangunan infrastruktur prioritas terlebih dahulu. Dengan acuan IKN akan berfungsi sebagai Ibu Kota administratif tanpa harus memindahkan atau membangun kembali seluruh fasilitas yang sudah dimiliki di Jakarta. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting. Bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan gitu. Sedangkan yang lain-lainnya mengikuti Pak. Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu nggak mungkin Pak. Tapi IKN ini adalah ibu kota administratif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.